tahu dari tadi. Hari ini saya dengan Pak Muji mendapatkan rekomendasi dari Gerindra. Jadi insya Allah yang selama ini kita dengan Partai Gerindra selalu membangun Kota Surabaya bersama, melewati masa susah dan duka bahagia bersama di DPRD dengan pemerintah kota. Hari ini kami ketika berjuang untuk Pilkada, alhamdulillah bisa berjuang bersama. Dan insya Allah program-program kami juga akan kami sesuaikan visi-misi dengan Partai Gerindra, juga dengan Presiden terpilih. Bagaimana program-program itu saling inline, saling bersinergi, insya Allah. Dan insya Allah dengan rekomendasi ini, maka saya matur nuwun yang pertama. Yang kedua, maka saya berharap kita bersama-sama bisa memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya, bisa memberikan kemaslahatan bagi warga Kota Surabaya. Itulah tujuan kita yang sama, karena selama ini kami dengan Partai Gerindra mempunyai visi dan misi yang sama dan tujuan. Ada syarat-syarat. Kenapa? Ada syarat-syarat dari Partai Gerindra. Cukup ini. Syarat yang disampaikan tidak ada. Tapi sejatinya sebagai wali kota, kami pasti akan sama dengan apa yang menjadi visi-misi Presiden, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, pasti kami lakukan. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar Sajjad sebagai Ketua DPD Gerindra, untuk selalu bersinergi dan selalu inline dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat. Karena bagaimanapun, kebahagiaan, kesejahteraan warga itu ketika pemerintah pusat sampai dengan daerah, itu inline dan saling menjaga, saling menjalankan program-programnya. Jadi,
memberikan mandat dan arahan langsung dari Ketua Umum atau Dewan Pembina kami yang juga sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 yaitu Pak Prabowo Subianto bahwa kepemimpinan di Kota Surabaya oleh Pak Eri dan Pak Armuji harus dilanjutkan. Kami dari Partai Gerindra berterima kasih kepada Pak Eri dan Pak Armuji yang sudah memberikan kepercayaan dan mengajak Partai Gerindra Surabaya untuk berjuang bersama memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk rakyat Kota Surabaya. Kenapa kami memilih Pak Eri dan Pak Armuji? Karena kami melihat dalam hampir 5 tahun kepemimpinan beliau, kita semua merasakan bagaimana beliau betul-betul concern dan betul-betul perhatian terhadap pengembangan tidak hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia kita. Stunting di Surabaya yang turun drastis, tingkat kemiskinan yang turun drastis, dan semua kelompok masyarakat, kelompok agama dirangkul oleh beliau, inilah yang menjadi semangat dari Pak Prabowo bahwa seorang pemimpin harus mampu merangkul semua golongan dan harus menjadi pemimpin dari semua kelompok masyarakat. Karena itu kami, Partai Gerindra, memutuskan untuk akan siap berjuang bersama dengan Pak Eri Armuji kembali memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Surabaya. Salam.